guys, balik lagi nih bersama LPM TV. Kali ini LPM TV akan membahas sejarah singkat dan perjalanan karir dari salah satu pegulat berkarakter kuat dan hebat di WWE yang bernama Kane. Jika kalian lahir di tahun 90-an, apabila melihat pegulat yang satu ini, maka kita pun akan langsung teringat saat kita kecil dulu guys. Bahkan jika kalian seorang gamers, mungkin pegulat ini adalah salah satu pegulat favorit kalian saat bermain PlayStation, ya kan? Seperti yang kita tahu guys, pegulat bernama Kane ini adalah salah satu pegulat yang memiliki karakter khas dan sangat kuat. Sehingga semua lawan akan bergetar jika menghadapi pegulat yang satu ini. Nah, so, mari kita simak ulasannya dalam video berikut ini. Eits, tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah, dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga, oke? Tonton sampai habis ya! Glenn Thomas Jacobs, atau yang lebih dikenal dengan nama panggung sebagai Kane ini, adalah salah satu pegulat terpopuler yang lahir, tepatnya pada tanggal 26 April 1967 di sebuah negara yang berjulur Negeri Matador, yakni Spanyol guys. Kane terlahir dari keluarga angkatan udara yang sedang ditempatkan di Spanyol pada saat kelahirannya. Kita tahu, bukan hanya hebat dan juga kuat. Ternyata, Kane adalah seorang pegulat WWE yang memiliki tinggi badan, yakni sekitar 213 cm. Dengan berat kurang lebih mencapai 147 kg, guys. Glenn Jacob atau Kane memulai karirnya dalam dunia gulat, yakni dengan nama Dr. Isaac Yankem, di mana kala itu ia berkarakter sebagai dokter gigi yang sangat kejam dan dibenci banyak orang. Akan tetapi, karakter Dr. Isaac Yankem kurang begitu dikenal guys. Sehingga tepatnya pada tahun 1993, ia pun mengubah nama panggungnya menjadi Vic Diesel. Nah, kemudian pada tahun 1995, Vic Diesel mulai dilirik oleh WWE, yang mana saat itu masih bernama WWF. Dan pada saat itu juga, Vic Diesel mengubah namanya menjadi Kane, guys. Pasalnya saat itu, pegulat yang memiliki tubuh tinggi sangatlah mudah dikenal. Karena ia adalah seorang pegulat WWE yang memiliki karakter sangat khas. Yakni dengan mengenakan topeng berwarna merah hitam yang menutupi seluruh wajahnya. Seragam dengan warna pakaian ketat yang ia pakai. Ditambah dengan rambut ikal panjang yang membuat penampilan Kane semakin berkesan horor di atas ring, guys. Scar telah membakar rumah Kane. Akan tetapi, Kane berhasil selamat dari peristiwa itu, guys. Nah, dengan terjadinya peristiwa itu, akhirnya menimbulkan anggapan bahwasannya Kane telah hancur terbakar oleh api tersebut. Dan untuk menyamarkan karakter lamanya, maka dibuatlah karakter itu, yakni dengan mengenakan topeng, memakai rambut ikal panjang, dan juga mengenakan pakaian warna merah hitam layaknya api, yang hampir menutupi seluruh tubuhnya, guys. Ia datang ke atas ring, dengan diiringi musik dan disertai dengan semburan api, itu pun sudah membuat kesan bahwasannya pegulat ini sangatlah seram, guys. Seperti yang kita lihat dalam video berikut ini. Bukan hanya itu, Kane adalah sosok pegulat yang tidak hanya seram dan bertubuh.
Nah, seperti yang kita tahu, Choke Slam adalah nama dari jurus andalan atau finisher yang dimiliki oleh Kane. Biasanya jurus atau gerakan ini akan dilakukan oleh Kane pada akhir atau detik-detik pertarungan ketika sang lawan sudah terlihat lemah tak berdaya. Kemudian Kane pun akan mengangkat dan membanting lawannya. Nah, ketika lawannya sudah terlihat lemas dan terkapar, maka Kane pun akan menunggu sang lawan untuk bangun. Dan setelah lawannya bangun sambil sempoyongan, maka pada saat itulah Kane akan langsung mengeksekusi lawannya tersebut dengan gerakan andalannya yang bernama Choke Slam tadi. Namun terkadang juga gerakan tersebut dilakukan oleh Kane secara tiba-tiba, guys. Seperti yang kita saksikan dalam video berikut ini. Dan apabila sang lawan sudah terkena finisher atau gerakan andalan tersebut, maka biasanya pertarungan pun akan berakhir dengan kemenangan Kane, guys. Besar seperti di antaranya Great Khali, Big Show, Mark Henry, The Undertaker, dan juga Fish Hera, guys. Namun diketahui, Kane juga memiliki gerakan andalan atau finisher lain. Tapi Edgar dan Christian, Jerry Shaw dan lain-lain. Seperti yang kita saksikan dalam video berikut ini. Akan tetapi sayangnya aliansi ini harus berakhir setelah Paul Bearer kembali memanajeri The Undertaker, guys. Kemudian Kane pun kembali membuat aliansi barunya dengan Rob Van Dam, dengan sukses mendapatkan gelar WWE World Tag Team Champion dari pegulat tag team lainnya yang bernama Dudley Boyz. Ric Flair, yakni anggota dari Evolution. Nah, setelah itu, Kane harus melawan Triple H dalam World Heavyweight Champion. Apabila dalam pertarungan itu, Ric Flair dan Randy Orton, guys. Nah, ketika Kane hendak membuka topengnya, tiba-tiba saja dengan heroik, kemudian setelah itu, Kane pun hendak membuka topengnya serta menunjukkan wajahnya yang seperti habis terbakar. Kalian tahu, ternyata pegulat bertubuh tinggi besar ini bukan hanya hebat di atas ring loh. Diketahui, ia juga adalah seorang pegulat yang sangat pintar dan jenius pada saat di luar ring. Nah, karena kepintarannya itu, kini kabarnya Kane telah berhasil menjadi wali kota di No Country Amerika Serikat, guys. Nah, itulah sejarah singkat dan perjalanan karir tentang salah satu pegulat WWE berkarakter kuat dan juga hebat yang bernama Kane versi LPM TV. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi. Nah, jika kalian menyukai video-video seperti ini, diklik dulu dong tombol subscribe-nya di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga ya, oke? Atau bisa juga menekan tombol share dan bagikan kepada kawan-kawan kalian, agar mereka pun bisa mendapatkan info-info penting, unik, dan menarik dari channel ini. Baiklah, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya, guys. Terima kasih.